Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam tanaman hias. Kali ini kami akan mengambil anaan dari biji ya, dari biji, dari bunganya sudah belum kita pindah, jatuh sendiri dan menjadi tanaman kecil-kecil. Jadi ini anthurium gelombang cinta yang sudah besar ini. Ini akan rajin menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan biji dan anaannya. Jadi kalau yang ini apa, yang jemani ini belum keluar anaannya. Tapi kalau yang ini sudah keluar anaannya. Nah, ini sudah lewat ya. Jadi ini ada anaknya pada jatuh. Nanti akan kita selamatkan menjadi tanaman. Ini kan ada yang jatuhnya di sini nih. Nah, ini perlu kita selamatkan kecil ini. Nah, ini kalau enggak, ini anaknya gelombang cinta ini harus kita tanam di sini, kita selamatkan. Lagi kita cari, ini banyak anaknya nyumbel-nyumbel di sini. Jatuh ini karena jatuh. Nah, ini sulit, ini aman, harus hati-hati ini. Nah, agak patah sedikit, ini kita kumpulkan dulu aja. Kita kumpulkan dapat berapa nanti. Ini banyak yang nyumbel-nyumbel gini mah. Nanti mudah-mudahan masih bisa hidup ini. Kalau nggak diselamatkan nggak hidup. Ini banyak di tengah-tengah sini semua mah. Oh, ini banyak mal. Nah, ini, nah, tinggal ambil. Nanti tinggal kita tanam. Nanti kita selamatkan. Nampaknya udah ada sedikit ini, agak banyak ini. Kita ambil. Ada yang di atas ini ya. Nah, sekarang tinggal kita tanam. Kita pindah di sini mau. Ya. Ini yang tadi kita tanam. Ini jus. Nah, satu. Ini beberapa kali, dua,
Demikian pemirsa, sudah kita pindah anakan dari gelombang cinta ini. Mudah-mudahan ini dapat tumbuh besar menjadi tanaman yang segede ini lagi bagus. Ini kita dapat berapa pot atau berapa taman kira-kira ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Dapat 10 ini kita rawat. Demikian pemirsa, mudah-mudahan teknik ini dapat memberikan inspirasi kita untuk merawat tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.